Nyapu. Rutinitas setiap hari merawat jonder. Apa saja yang harus digrease? Yuk kita lihat. Hop. Kalau main metu, waternya mana tahu. Ini yang sangat penting ya, Mas Bro. Terus ini biar tahu teman-teman. Nah, ini sangat penting ini. Tuh. Harus seperti itu ya teman-teman. Hop. Ini sudah ya. Ini pas di roda ini teman-teman. Ini dilepas dulu Mas. Dilepas dulu Mas. Ini sama lepas dulu ini. Ininya sama lepas dulu. Sampai lepas dulu ya. Supaya bisa memberi grease ke popel. Apa, start dulu. Terus mbok cek kurung oline. Bentar ya. Ini tuasnya. Diangkat sedikit, digoyangkan. Oh ayo, dilepas. Itu dipencet. Ayo, cepet sih. Satu-satu ngelepas sih. Supaya maksimal ya teman-teman ya. Supaya maksimal dilepas. Jangan lupa itu dikasih grease itu yang warna hitam itu. Itu grease. Cara melepasnya pencet. Goyang maju dulu. Nah, ini supaya awet ya. Ini sebenarnya nggak rusak teman-teman, nggak jarang kalau mau rusak ya. Kalau kita rutin memberi grease. Hari yang keras Thomas, Mas. Ekor penting. Sok.
Gak masuk itu mas. Kencengi, kencengin dhisik. Apa ne? Wis selange kenceng ana dhisik. Mundur itu. Coba mas saya yang pegangin. Ini jangan nekuk kayak gini. Mana ini punya. Nah terus. Rob. Dicek ya. Cek empat-empatnya ini sudah keisi semua apa belum. Set. Oke. Set. Oke. Sudah ya, sudah terisi semua ya. Waduh ini yang belum terisi ini. Waduh ini. Coba ini. Ini udah kesumbet. Sumbat ini yang sebelah sini nih. Ini udah kocelak ini. Ini diambil ininya mas. Ininya diambil. Ininya dilepas dipindah di situ. Ntar tak pinjemin tang. Udah, jangan berlebihan. Oke, kita pasang kembali. Up. Lepas. Oke, sip. Dari yang ininya segi empat mas ini. Nah ini pasangannya ini. Ya. Oke tak naikkan dulu. Lihat surinya dilihat. Oke sip. Tarik. Oke. Ya langsung ikut nih. Dipasang koplingnya. Nah, oke. Turunkan lagi. Sip. Oke.
Ini yang harus diperhatikan kalau ngelotari ya, kalau kita pakai implement lotari, yang terutama nih ini harus diperhatikan biar nggak gampang rusak. Oke, terima kasih.